Halo anak-anak di rumah, apa kabarnya? Saya berharap anak-anak di rumah tetap sehat ya, tetap berolahraga dan tetap bersemangat. Dan jangan lupa makan makanan bergizi. Untuk hari ini, video hari ini Penjas saya akan mengasih tugas praktek Penjas yaitu untuk kelas 4. Oke, anak-anak, mohon diperhatikan videonya ya. Oke, tugas murid melakukan praktek yaitu ada dua. Yang pertama bola voli, yang kedua bola kasti. Murid melakukan salah satu gerakannya saja. Divideokan durasi maksimal 1 menit. Deadline-nya 23 Agustus 2021. Jadi anak-anak di rumah hanya memilih bola voli atau bola kasti. Oke. Perhatikan, saya akan memberitahu bagaimana sih untuk bola voli sama bola kastinya ya. Oke anak-anak, ini alat yang digunakan bola voli. Pilih salah satu bola yang ada di rumah, yaitu bola plastik, bola kertas, bola voli asli, atau bola balon. Terserah anak-anak ya, memilih salah satu bolanya. Oke. Setelah kita melakukan praktek tanpa bola, sekarang kita akan melakukan praktek dengan menggunakan bola balon. Saksikan bersama-sama. Oke anak-anak, itu contoh gerakan praktek bola voli memakai balon. Jadi anak-anak di rumah bebas boleh memakai bola kertas atau bola voli aslinya ya, ataupun bola plastik. Oke. Oke, ini sekarang alat yang digunakan bola kasti. Pilih salah satu bola yang ada di rumah, yaitu bola kasti aslinya, bola plastik, bola kertas. Oke anak-anak. Oke, yang pertama dulu ya. Melempar bola kasti. Melempar satu. Bolanya. Bola melambung. Anak-anak perhatikan untuk videonya seperti ini anak-anak. Oke, lemparan melambung adalah cara melempar dengan melambungkan bola. Dilihat, cirinya punggung harus sedikit ditekuk ke belakang dan arah bola ke atas melambung ya anak-anak, dan dari atas. Oke, yang kedua, melempar bola mendatar.
melempar bola mendatar ini cirinya punggungnya tegak dan arah bola mendatar, biasanya rata-rata dengan dada. Jadi untuk bola kasti ini juga digunakan anak-anak dengan lempar mendatar. Dan yang ini lempar mendatar yang dimulainya dari bawah. Nah, ini berguna biasanya ketika salah satu teman kalian memukul sehingga kamu menjadi pengumpannya. Selanjutnya, ini yang kedua ya, menangkap bola. Menangkap bola yang pertama adalah menangkap bola melambung. Jadi seperti itu. Ada orang melempar atau teman kalian melempar melambung, maka yang harus kalian perhatikan adalah arah bolanya. Pandangan harus ke arah bola dan tangan kanan sebagai penahan. Oke, yang kedua, menangkap bola mendatar. Menangkap bola mendatar hampir sama dengan melambung, cuma arah bola yang kalian tangkap itu adalah mendatar, sehingga perhatikan baik-baik untuk bagian tangan kanan itu sebagai penahan dan yang bagian tangan kiri. Oke anak-anak, itulah videonya. Jadi untuk bola kasti ada melempar sama menangkap bolanya. Oke. Nah, baik anak-anak, untuk video pembelajaran hari ini, tugas penjasnya harus anak-anak kerjakan sebelum deadline-nya ya. Oke, jadi ada dua poinnya, itu bola voli sama bola kasti. Baik anak-anak, sampai di sini video pembelajarannya. Saya berharap anak-anak di rumah tetap bersemangat, tetap berolahraga, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Oke, sampai di sini video kita, dan akan video selanjutnya. Bye.